Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang terhormat Ibu Menteri Kesehatan, yang terhormat Bapak Wakil Menteri Kesehatan, akumulasi jumlah kebutuhan darah akan terus meningkat karena beberapa faktor. Pertama, daerah Indonesia adalah daerah rawan bencana. Kedua, angka kecelakaan lalu lintas dan bencana sekian meningkat. Dan ketiga, berdasarkan data terakhir tahun 2005, angka kematian ibu adalah sebesar 263 per 100.000 kelahiran hidup, di mana penyebab utamanya adalah kematian ibu melahirkan akibat pendarahan. Dan juga jumlah penderita penyakit talasemia juga meningkat, dan banyak faktor lainnya yang memicu peningkatan kebutuhan darah secara nasional. Untuk itu, Perhimpunan Donor Darah Indonesia senantiasa mengharapkan agar pencanangan gerakan nasional donor darah sukarela oleh Bapak Presiden Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu menjadi acuan dan tekad kita semua untuk dapat memenuhi kebutuhan darah di tanah air secara kuantitas dan berkualitas sesuai dengan ketentuan WHO. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan hargai Bapak Wakil Menteri Kesehatan, yang perkenankan saya pada kesempatan ini menyampaikan penghargaan saya yang setinggi-tingginya kepada setiap orang yang pernah, sedang, dan akan menjadi donor darah sukarela di seluruh Indonesia. Sinergi yang diusulkan tadi oleh Ketua PDDI, yaitu antara Kementerian Kesehatan, Palang Merah Indonesia, dan PDDI. Mari kita kerjasama secara sinergis, masing-masing dalam bidangnya sendiri, agar dengan demikian, insya Allah, kita bersama-sama bisa menjamin penyediaan darah yang menurut laporan tadi 5 juta kantong darah setiap tahun. Tetapi tidak hanya jumlahnya yang penting, mutu darahnya sebagaimana tadi saya beritahu. Dengan memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini acara seminar dan aksi donor darah sukarela dalam rangka peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang ke-7 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.